2022 pasti banyak pencapaian yang ingin dicapai lagi, pasti tetap punya mimpi-mimpi yang lain lagi. Kan kalau jadi orang juga gak boleh cepat puas, tapi gak boleh maruk juga ya. Jadi maksudnya kalau udah tercapai yang satu, oh pengen punya goals ini lagi, goals itu lagi. Nah pengennya di 2022 tuh semua bisa dicapai. Karena kan punya, jadi orang tuh harus punya tujuan, harus punya goals supaya bisa semangat gitu kan menjalani hari-harinya. Jadi di 2022 sih aku berharap semua yang aku jalani di 2021 ini berjalan lebih baik lagi di 2022. Terus kayak gitu juga semua mimpi-mimpi, goals yang udah aku set lagi di 2022 semua juga bisa tercapai. Dan kasih semuanya dibawa dalam doa supaya aku menjawab juga di 2022. Enggak lah, gilingan. Masih banyak yang belum tercapai pastinya. Dan juga pengen kasih bahagia banyak orang juga. Apalagi sekarang udah punya Bible. Jadi goalsnya sih sekarang kan memang aku lagi cuti sementara untuk belum shooting sinetronku lagi, jadi memang aku lagi fokus di bisnisku. Jadi aku malah pengen banget di 2022 tuh bisnis kecantikanku ini tuh bisa go internasional gitu. Jadi ya banyak lah mimpi-mimpi yang pengen dicapai, tapi memang lagi fokusnya ke Bible sama ke bisnisku. Tapi aku juga aku juga udah pengen cepet-cepet balik juga untuk syuting lagi. Jadi 2022 pastinya pengen balik syuting lagi. Udah lama banget ya cuti-syuting, kayak dari aku baru hamil 5 bulan kayaknya. Sekarang udah mau 2 bulan, berarti udah setengah tahun lebih aku cuti. 2022 juga balik lagi, terus berkarya lagi. Apa yang bikin prestasi-prestasi lain lagi, gitu maunya. Hari-harinya sih ya gitu ya, nih bukan mata nih. Hari-harinya itu selalu dibikin berwarna gitu sama kehadiran Bible. Senyum dengan dia ketawa, dengan dia nangis, dengan dia ngelakuin banyak hal-hal yang lucu-lucu. Itu tuh kayak udah jadi warna tersendiri buat aku, walaupun aku sekarang lagi lebih sering di rumah. Mungkin kan orang bilang, nggak bosen apa di rumah terus, nggak keluar-keluar atau apa gitu. Cuma dengan adanya kehadiran Bible, kayak nggak bosen sih, apalagi Bible benar-benar bikin nggak bosen gitu. Di rumah ada aja yang bisa dikerjain bareng sama Bible kan, dan aku juga benar-benar nikmatin momen berharga yang kayak setiap detiknya tuh berharga banget dan nggak bisa keulang lagi kan. Jadi aku lagi belajar untuk jadi ibu yang baik sih, pasti untuk Bible jadi ibu yang baik, terus juga jadi teman yang baik juga nanti buat Bible ya. Terus juga lagi bareng-bareng sama Gito, kayak nyari-nyari tahu apa yang terbaik buat Bible. Terus juga kayak kita harus rajin untuk simulasi-simulasi Bible, kayak misalnya tummy time. Terus ternyata Bible udah diajakin ngobrol terus, Bible juga udah harus dengerin banyak suara-suara. Jadi kita banyak belajar lah, lebih ke banyak belajar soal parenting sih. 1,5 bulan dan Bible udah 4,4 kilo, puji Tuhan. Terus dia udah banyak ekspresi, dia emang selalu senyum-senyum, selalu ketawa-ketawa, dia puji Tuhan gak rewel. Jadi bahagia banget lah bisa jadi mamanya Bible ya. Ya, untung Bible kagak ngikut mak sama bapaknya yang super ala, yang ribet gitu. Kalau perkembangannya itu dari takaran yang dia makan ya guys. Ya dia kan minum ASI perah ya, jadi maksudnya karena kenapa aku kasihnya ASI perah, kan banyak yang ngomong kenapa Kak Ferry lebih sering ngasih botol daripada direct breastfeeding. Sebenarnya karena Bible ini ngikutin bapaknya pelor, dia tuh nempel molor banget guys. Jadi kalau dia di BF tuh biasanya dia belum minum banyak, dia udah tidur. Nah kalau sekarang tuh kayak Bible tuh misalnya dia harus minumnya cuma 75 gitu, Bible tuh minumnya tuh 150, banyak banget guys, bener-bener super banyak. Jadi itu perubahan apa ya, kayak perkembangan Bible yang signifikan itu kayak makanannya dia yang harus ditakarannya berapa, tapi ternyata dia jauh lebih banyak lagi. Itu juga cepet banget yang tadi dari 30 doang, sekarang udah 150 dalam waktu 1,5 bulan gitu. Makanya Bible, makanya kayak makannya juga harus banyak, gak mikirin diet, gak mikirin apa, gara-gara harus memenuhi ASI-nya Bible kan, karena dia minumnya banyak banget. Terus udah gitu perubahannya juga sekarang dia udah lebih tinggi, jadi bajunya ini aku seneng banget, baju-baju udah mulai muat. Kan tadinya baju-bajunya masih terbatas gitu ya, baju-baju newborn kan gak terlalu banyak. Nah kalau sekarang tuh dia udah bisa digaya-gayain gitu, udah bisa aku pakein dress, udah bisa aku, pokoknya jadi kayak boneka aku lah dia, kalau soal baju-bajunya kayaknya. Terus perubahannya udah lebih ke situ sih, ke perkembangannya fisiknya Bible. Mukanya juga berubah-berubah banget, kadang mirip Tito, kadang mirip aku, kadang mirip mamanya.
gitu guys. Enggak, aku sama itu juga kadang kalau lihat Bible kan, ya ampun ini anak ya, ini anak kita, sumpah lah ini kayak aku mah itu udah jadi orang tua gitu, ini kayak versi mininya kita, tapi lebih ke versi mininya Hito ya, soalnya Bible mirip banget sama Hito, jadi kayak, hah demi aku udah punya anak, sumpah gak nyangka, kayak dari kemarin masih ngurusin nikahan, masih yang nikahan diundur setengah tahun, habis itu kayak masih ngadepin nikahan dirubah-rubah kan, semua kebijakannya, prosesnya, bla bla bla, kayak masih ribet banget, terus tiba-tiba, hah sekarang udah punya anak. Ya kan aku nikah 9 Januari kan, which is ini lagi waktu ribet-ribetnya gitu. Lagi kayak deg-degan yang ngurusin nikahan, ya sekarang udah lagi ngurusin Bible. Gak berasa lah waktu tuh. Ya perubahan mah ada ya, kayak dari karir lah. Kayak biasa aku setiap hari punya berapa program, bolak-balik sana-sini. Aktif banget, jalanin sinetron stripping setiap hari juga. Sekarang semuanya lebih dikontrol, kayak lebih dibatasi, bahkan sekarang memang masih cuti kan, jadi kayak itu perubahannya. Terus dari itu juga misalnya temen-temen ngajak jalan, ngajak hangout, ngajak nonton, ngajak apa, aku kayak ya gue gak bisa, bahkan gue gak bisa ditinggalin karena aku kan memang ngejaga sendiri ya, maksudnya aku sama Hito gitu, kita gak pakai babysitter, jadi ya udah perubahannya lebih ke situ sih. Kalau perubahan fisik gak usah lo tanya, Shay, perubahan fisik naik dong pasti ya kan, tuh juga gitu, cuma ya nggak apa-apa sih, nanti juga seiring berjalan waktu turun lagi badannya kan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.